memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Mau jalan-jalan sama Ismet? Boleh. Alhamdulillah. Tapi Bu ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Ovi mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke. Bukan is, bukan as. Istighfar, astagfirullahaladzim. Diki, jangan dipaksa. Iya, tapi kan bang... Tempat tinggal rumah. Ki, iya bang. Bawa ke tempat gue. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nigo, ayo kita pulang. Mandi, ganti bajunya. Nan. Nan. Gue pengen ngapel, bro. Ngapelin siapa? Princess Hana. Hana tuh tempatnya jauh. Lagian besok kan lu bisa ketemuin di pasar. Nih. Papa Nisan lu tinggal di kamar mandi. Kenapa lu gak bawa? Berat, bro. Berat. Papa Nisan ini kita bawa kemana-mana supaya kita ingat kapan ajal kita datang. Iya sih bro, tapi yang keingetan sama gua cuma Princess Hana terus. Innalillahi. Lu lupa apa yang dibilang Apoy? Sisa umur lu jadiin berkah. Jangan yang lu inget, Hana melulu. Gua sih pengen sisa umur gua bikin berkah. Tapi gua gak bisa buat ngelupain Princess Hana. Bisa. Mana tas belu? Yang dari Princess Hana. Iya, gua tahu. Tapi lu jangan kantongin aja. Lu pake buat zikir. Nih. Subhanallah walhamdulillah. Ayo mulai. Princess Hana. Astagfirullah. Princess Hana. Kan. Aduh. Zikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Oh, Hana. Princess Hana. Sorry bro. Gue hilap. Hilap. Gini nih. Kalau udah tua, yang diinget dunia terus. Nanti lu bakal nyesel kalau udah dikubur. Malam ini gue terus sini ya. Kenapa lu? Pucet gitu. Lu takut gue apa-apain pas lu tidur? Oh, enggak. Cuma, emangnya nanti kamu gak dicariin? Dicariin sama siapa? Bokap. Bokap gue udah gak ada. Udah, mau ngantuk. Thank you.
An. An. Ibu haus. An. Ani, An. Rere. Ah, gue mesti ngantuk. Maaf Rere, tapi saya harus ke pasar. Tunggu gue bangun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau itu Rohmat, kasih tahu dia kalau gue di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iba, maaf ya, Mas ini maksa ketemu kamu. Iya Bu. Mas, jangan lama-lama ya. Ini soalnya kos perempuan. Makasih ya, Bu. Iya. Rere mana? Oh, dia masih di dalam. Masih tidur. Bangunin. Tapi kalau dia enggak bangun, siram pakai air. Tunggu apa lagi? Ah, iya bang. Lauknya mau yang mana? Pakai ayul acem. Jangan lupa agungnya ya yang Ani. Iya. Agungnya atu apa dua? Atu aja. Terus apa lagi? Yoinya. Yoi. Yoi. Telur. Oh. Manjo banget sih. Gini. Oh. Selamat makan Ayang Ismet. Makasih Ayang Ani. Ani. Iya Bu. Silakan duduk Bu. Bu, sarapan yuk. Iya. An, tadi kamu sholat subuh nggak? Enggak, Bu. Kan lagi datang bulan. Oh. Kamu ngapain lihat-lihat? Enggak, Bu. Enggak apa-apa. Ismet makan di situ ya, Bu? Iya. Bu, Ani minta izin ya. Besok pagi mau jalan-jalan sama Ismet. Boleh. Alhamdulillah. Tapi Bu ikut. Kalau Ibu ikut, nanti yang jagain kios siapa? Oh, jadi Ibu tuh suruh kerja terus. Sementara kamu jalan-jalan senang-senang. Pokoknya Ibu ikut. Ya bukan gitu sih, Bu. Pokoknya kemanapun kamu jalan-jalan, kamu seneng-seneng, Ibu harus ikut.
Hati-hati ya Pak, jangan sampai keder pulangnya. Iya, assalamualaikum. Apoy? Apoy baru mau berangkat ke pasar. Nah Apoy, kalau mau ke pasar, bareng Pak D aja. Iya Apoy, Pak Dur mah suruh pergi ke pasar, belanja buat di warung. Sekalian nganterin gorengan di warungnya Pak Boim. Boleh, cuman pulangnya kagak bisa bareng. Kita pulang sore, Pak Duryo. Alah iya toh. Masa aku nganti ya pulangnya nganti sore. Alah pulang telat ya, alamat tidur di pos ronda lagi. Pak, apa ngomong begitu sih depan Apoy? Lancing ngono, aku tidurnya sama Nak Apoy. Ya usah ngomong. Ya udah, ayo Utun berangkat dulu ya. Hati-hati nggih, Mas. No, angkat berat. Nggih. Dede Utun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nonton anak ya. Hei, bareng. Dede Utun. Kak Utun.